Ini bukan suara. Assalamualaikum Bu Guru. Ibu. Ada suara kayak gini bersuara asik deh ya. Coba nih anak-anak sudah pada sarapan?
Oh my god. Sama apa sorotannya? Sama apa sarapannya? Sama ayam. Oh, di kandang ayam. Iya. Enggak, Bu Emma. Makannya sama ayam di meja makan. Iya, betul. Sayangnya ikut ke meja makan ya. Iya, kaget dikirain sama ayam di kandang ayam ya. Ada yang sarapannya hari ini sereal? Ada? Ada ya yang sarapannya sereal? Yang jelas Bu Em, sarapannya harus yang bergizi. Betul ya, sarapan betul. Minum susu. Nah, hari ini sarapannya harus bergizi dan minum susu karena hari ini kita akan senam bersama ya Bu Tini ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi kita butuh energi ekstra. Nah, jadi anak-anak harus lebih kuat, lebih semangat. Diisi dulu ya perutnya dengan sarapan pagi. Iya, terutama dengan cuaca pagi ini yang sangat mendukung ya Bu Em. Betul Bu Tini. Lagi. Iya, betul sekali. Agak-agak di daerah sini agak-agak mendung ya Bu Tini ya. Iya, betul sekali. Hanya tidak hujan jadinya. Hujan. Aduh, kenapa jadi hujan begini ya? Aduh. Tidak hujan maksudnya. Betul, jadi hujan. Aduh. Nah, selain itu juga Bu Tini, tadi ketika di perjalanan sangat sepi ya. Iya, betul sekali. Betul, karena semuanya masih tetap berada di rumah ya. Meskipun cuacanya yang dingin, betul, tidak mengalahkan semangat anak-anak untuk mengikuti kegiatan MPLS hari terakhir ini. Betul, karena besok hanya dengan wali kelasnya. Nah, jadi ini adalah hari bersama-sama di hari terakhir. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan sudah terbiasa di hari ke-1 dan ke-2. Berarti kalian sudah lebih tahu ya bagaimana apa yang harus dilakukan hari ini. Dengan kita akan menyajikan berbagai macam kegiatan dan ada juga hiburannya ya Bu Tini ya. Iya. Dan nanti jangan lupa ya, kita mulai belajar hari Senin tanggal 26. Nah, jadi sudah terbiasa anak-anak sudah bangun pagi ya. Betul. Bangun pagi, sarapan pagi, tapi sebelum bangun sholat subuh dulu ya Bu Tini ya. Betul, jangan lupa bangunkan mama papahnya yang belum bangun ya. Ya. Ajakin sama kalian sholat Mungkin subuh. Mungkin tadi pagi anak-anak sudah mencoba untuk membangunkan ayah bundanya ya. Tanpa harus disuruh lagi atau sudah bisa mandiri anak-anaknya ya. Iya, betul tanpa sekali, harus dibangunkan lagi ya. Kita percaya ya. Betul sekali. Karena sampai kelas 6. Betul, karena anak-anak SDBP ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa ya. Semua anak-anak BPI adalah anak-anak yang hebat. Jadi jangan lupa disiplinnya terus ditingkatkan ya Bu Tini ya. Iya, karena sesuai dengan tema MPLS kita, melalui yaitu MPLS kita tingkatkan kemandirian dan kedisiplinan seluruh warga sekolah. Betul, mandiri. Nah, dengan kata mandiri berarti semuanya harus dikerjakan sendiri ya. Semuanya tanpa harus disuruh lagi. Orang tuanya tidak usah harus menyuruh lagi, tapi ya, kita sudah bisa sendiri. Bu M. Terutama yang kelas 1 yang naik ke kelas 2 ya. Nah, pasti sudah lebih hebat, sudah lebih terbiasa Bu Tini ya. Yang waktu di kelas 1 masih disuapi. Nah, ayo. Masih dimandiin. Ah, ada yang senyum-senyum nampaknya, masih kelas ada yang merasa. Kelas 2 ya, sudah tidak lagi dimandiin sama mama. Iya. Ya. Sudah sendiri. Sudah tidak lagi disuapi sama mama. Ya. Karena sudah mandiri. Iya, perlihatkan kepada ayah bunda ya. Karena kalian terus meningkat nih kemandiriannya setiap harinya. Ya. Terus Bu Tini ketika bangun juga jangan lupa untuk melipat. Iya, merapikan betul tempat tidurnya. Nah, kadang-kadang langsung pergi, langsung sholat, langsung. Nah, ketika siang baru sadar deh, wah kamarnya masih acak-acakan nih ya. Jadi mulai dari diri sendiri ketika bangun sampai tidur lagi tetap disiplin ya. Iya, betul sekali. Jangan sampai bangun tidur selimutnya
langsung dilempar ngait deh di gorden. Nah, nanti ada yang seperti itu? Ada? Ah, seyakin sepertinya anak-anak SDPP tidak ada yang seperti itu, ya. Saking kaget Bu M kesiangan bangun pagi-pagi. Nah, loncat. Iya, betul. Sampai selimutnya kepanggang tuh. Nah, di atas gorden susah untuk ngambilnya. Saking akan melihat Zoom untuk hari ini, ya. Jadi rusuh kalau bahasa Sundanya mah ya, Bu Tini ya. Bahasa Sundanya rusuh. Ah, ya, terburu-buru, ya. Oke, sudah ada berapa yang masuk? Operator pagi ini? Operator sudah bisa dimulai? Ya, oke. Oke, anak-anak, kita mulai saja ya kegiatan MPLS hari keempat ya, hari terakhir ya. Hari ketiga, hari terakhir ya. Oke. Kita MPLS hari ini. Kita awali ya kegiatan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDBPI, yang saya hormati Ayah Bunda, dan yang Ibu banggakan anak-anakku sekalian. Ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwasannya kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Iya, baik anak-anakku sekalian, Ayah Bunda, kita langsung saja masuk ke acara yang kedua, yaitu mengenal para tokoh perintis, pendiri, dan pengurus Yayasan BPI dari masa ke masa. Tapi sebelumnya kita akan bacakan dulu susunan acara kegiatan pada hari ini. Oke. Yang ketiga, Bu M. Ekskul Modern Dance SDBPI. Selanjutnya, manfaat gadget dan pengaruhnya. Tampilan siswa berprestasi. Evaluasi kegiatan. Senam seribu anak. Dan yang terakhir adalah penutupan. Baik Ayah Bunda serta anak-anakku yang Ibu banggakan, lanjut ke acara yang kedua, yaitu mengenal para tokoh perintis, pendiri, dan pengurus Yayasan BPI dari masa ke masa, yang akan dipandu oleh Bapak Sugiharto SPD. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Anak-anak tetap bersemangat di hari ini ya. Masih semangat anak-anakku? Coba nih Pak Ogi mau lihat anak-anak, coba tangannya ke atas semua. Bisa enggak? Tangannya ke atasin.
Oke. Pak Ogi, Bu lihat nih satu persatu anak yang pinter-pinter, yang hebat-hebat, anak BPI, khususnya kelas 1 ya, yang baru masuk tahun ini ya. Oke. Dadah-dadah dulu dong. Halo, anak-anakku. Halo. Iya. Semuanya dong. Iya, bersemangat ya. Oke. Oke, cukup turunkan tangannya. Boleh kalian melihat lagi monitor kalian ya. Oke. Halo. Nih, Bapak mau sapa dulu kelas 1. Kalau dipanggil Bapak nanti misalkan kelas 1 bilang ya. Yeah. Ya, oke. Okay? Bisa enggak? Kelas 1. Oke. Okay. Halo kelas 1. Yes, coba ulang. Ah, sekarang sapa Bapak kelas 2, mana kelas 2? Kelas 2. Suaranya mana? Yes, gitu ya. Oke, okay. Kelas 3. Mana suaranya? Ah, semangat semuanya. Kelas 4. Kelas 5. Wah, hebat. Kelas 6. Ah, ya, terima kasih anak-anakku. Hari ini tetap bersemangat ya di apa MPLS di hari ketiga ini. Walaupun kita jarak jauh, tapi tetap anak-anak SDBPI semangat ya. Semangat untuk belajar di tahun ajaran baru ini ya. Baik, anak-anak, dimut dulu ya. Coba dimut sekarang. Sekarang dengarkan dulu seperti apa BPI itu ya. Nah, dimut dulu semua ya. Dimut dulu semua. Nah, dimut dulu ya, dimut dulu. Sudah semua? Halo anakku, sudah? Oke, yuk kita mulai saja ya. Seperti apa BPI itu di awalnya? Ya, kita buka aja slide awal dulu. Oke, kita mengenal tokoh dan perintis tak berdiri Yayasan BPI. Kita lihat sejarahnya dulu sekarang Pak. Ini Pak Ben, ya. Lihat sejarahnya seperti apa. Nah, sejarah Yayasan BPI. Jadi pada saat itu kita dengan persetujuan Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 48 membuka peluang bagi guru-guru yang bergabung dalam Serikat Guru Indonesia atau disingkatnya dengan SGI. Nah, maka para perintis mempunyai inisiatif. Karena waktu itu zaman masih dalam kondisi merdeka kita ya. Bangsa Indonesia baru merdeka usianya baru sekitar 3 tahun yang kebelakang ya. Maka para perintis mendirikan sekolah swasta yang disebut dengan yang namanya SMP Petang. Makanya sekolahnya pada petang hari. Baik, slide 2 karena kita waktunya mepet ya. Nah, kita lihat SMP Petang rencana dibuka tanggal 17 Agustus 1948 yang dipimpin oleh Bapak Abdurrahman Natadiria. Namun pada saat itu ternyata Pak Abdurrahman itu ditangkap oleh Belanda karena masih kemerdekaannya masih belum seolah-olah belum apa namanya belum usai. Akhirnya ditangkap oleh Belanda. Maka dia mendelegasikan kepada Bapak Sutardjo supaya mendirikan apa istilahnya memimpin sekolah atau SMP Petang ya sebagai kepala sekolah. Dan pada saat itu memang betul. Jadi masanya masih transisi. Sehingga sekolah orang Indonesia mendirikan sekolah itu tidak boleh oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Ya. Kita lihat sekarang, setelah Belanda melakukan agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 48,
peserta didik SMP Betang semakin bertambah, jadi semakin banyak. Sehingga dia iri orang-orang Belanda itu ya. Iri. Setelah sekolah berjalan beberapa bulan, banyak kesulitan-kesulitan yang muncul karena ada tekanan dari sana, dari sini ya. Hal itu disebabkan oleh kurangnya perhatian dari SGI, yaitu Sekolah Guru Indonesia. Dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada sekolah dan guru-guru SMP Betang. Akhirnya semua Pak Tarjo sebagai pemimpin untuk bagaimana supaya bangkit. Bagaimana kesulitan-kesulitan itu supaya tidak ada. Ya. Maka orang tua siswa pun kehilangan harta bendanya akibat mengungsi pada saat itu. Berjalan dengan waktu, Pak Tarjo memperakasai diadakan suatu pertemuan pada tanggal 1 Mei 1949 yang bertepat di gedung Koperasi Simpan Pinjam Saudara yang di Jalan Dalam Kaum. Kalau dulu kalau enggak salah hampir dekatan dengan apa balkon bukan mana namanya? Alun-alun ya. Kaum dulu. Nah, pertemuan itu disemangati dengan perjuangan yang dihadiri oleh pendidik, tokoh-tokoh pendidik, sosial, koperasi, wartawan, dan orang tua. Jadi semua berkumpul di situ untuk mewakilinya, sehingga membentuk suatu badan pengelola. Ya, nah, maka disebut, yaitu pada zamannya Pak Raden Jaman Susjana Prawira, Pak Rohdi, Pak Suryo, kemudian Pak Suita dan Pak Sain Ryo Kusumo. Nah, kemudian yang terakhir yaitu diwakili oleh Pak Tarjo. Sehingga sekolah-sekolah itu memang luar biasa. Satu tantangannya ya, sehingga sudah terbentuknya. Alhamdulillah kita bisa mendirikan sekolah dengan lancar pada saat itu. Next Pak. Nah, makanya dibentuk salah satu panitia. Ini disinilah, menyimpulkan kita salah satunya. Siapa pengelola sekolah itu? Alhamdulillah, dan bersyukur pada saat ini, dan saat ini juga kepada Bapak, Ibu, anak-anakku, SDBPI tetap eksis. Nah, kita bentuk yayasan, yaitu yayasan disepakati yang oleh diketuai oleh Pak Jaman waktu itu, kemudian ketua duanya oleh Pak Sayuti, ketua tiganya oleh Pak Tarjo, sekretarisnya Pak Rohdi, kemudian bendaharanya Pak Suryo. Nah, alhamdulillah sehingga dengan terbentuknya BPI, kita setiap tanggal 18 Agustus, BPI merayakan hari ulang tahunnya. Berarti kalau dihitung dari 48 sampai saat ini 2001 anak-anakku, BPI sudah berusia berkisar 73 tahun. Berarti anak-anak belum lahir. Ya, belum lahir. Bapak pun juga belum lahir. Mungkin Bapak juga tahun depan pensiun juga di SDBPI. Ya, mungkin nanti banyak Bapak Ibu guru yang lebih energik lagi. Sehingga BPI tetap jaya, ya. Nah, next, anak-anakku. Pada saat itu pengurus menyelenggarakan sekolah yang bermutu. Nah, ini sehingga BPI itu karena di apa perintis-perintis itu bukan orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang benar-benar bersemangat, ya. Maka itu ada persyaratan yang harus dibacakan oleh Pak Sutarjo dengan bunyi. Sekolah, satu, sekolah harus memiliki gedung sendiri lengkap dengan persyaratannya. Alhamdulillah, Yayasan BPI sudah melengkapi. Pada saat itu sekolahnya jelek. Dan sekolahnya itu, sekolah Petang itu seolah-olah ngontrak ya. Tempatnya di Jalan Wastu Kencana. Sekolahnya sore atau petang. Dan saat ini alhamdulillah SDBPI sudah mempunyai gedung ya dan memiliki gedung sendiri. Yang kedua,
Sekolah harus mempunyai guru-guru yang cakap dan penuh pengabdian. Nah, ini amanah yang luar biasa ya. Sesuai dengan persyaratan Pak Tarjo itu menyampaikan, sekolah harus mempunyai guru-guru yang cakap. Alhamdulillah di BPI ini guru-gurunya luar biasa cakap-cakapnya. Pinter-pinter ya anak-anakku. Dan penuh pengabdian. Sangat luar biasa di sini ya. Kemudian yang ketiga, pengabdian guru harus diimbangi dengan imbalan yang memadai dan diterima secara teratur pada awalnya. Jadi alhamdulillah untuk kesejahteraan Bapak Ibu guru baik di yayasan maupun di SD BPI tetap berjalan dengan lancar ya. Terima kasih kepada pengurus yang sekarang pun terima kasih. Yang keempat, agar para siswa itu rajin belajar. Nah, ini tuntutan yang luar biasa ya. Dan guru senang mengajar sehingga menyediakan buku dan peralatan yang baik dan yang cukup. Kemarin Ibu Manda sudah menyampaikan bahwa perpustakaan kita luar biasa. Dan termasuk Bu Is, kalau enggak salah kita perpustakaannya terakreditasi ya. Terakreditasi A, alhamdulillah ya. Jadi sarana prasarana kami sudah sediakan. Next, Pak. Pendiri Yayasan Badan Perguruan Indonesia. Nah, seperti ini. Mungkin anak-anakku, mungkin bapak, ibu, orang tua pernah melihat wajah-wajah para perintis ini yang luar biasa. Yang dahulu kala itu, tempo dulu dia berusaha untuk mendirikan sekolah itu dengan mengorbankan harta benda mereka. Ya. Ini luar biasa. Kelima perintis ini sehingga terbentuknya sekolah yayasan BPI. Ya, yang kalau boleh di slide-nya agak besar dikit Pak Ben, biar anak-anak lebih ini agak ditarik dikit, di zoom, bisa enggak Pak? Nah, di zoom slide itunya, gambarnya, fotonya Pak. Iya, fotonya. Ya, agak zoom. Nah, zoom dikit. Nah, ini anak-anak lihat Pak Zaman ya. Luar biasa ya. Pada saat itu masa jaya BPI luar biasa ya. Kemudian Pak Rohdi di sini. Ya. Kemudian Pak Sayuti dan Pak Tarjo ya. Dilanjut dengan Pak Suryo kalau tidak salah. Betul. Terima kasih Pak. Ya, itu anak-anakku perintis kita. Coba bayangkan oleh anak-anak ya, betapa hebatnya beliau-beliau itu, betapa luar biasa beliau-beliau itu ingin mendirikan sekolah yang baik dan bermutu ya, yang bermutu. Dia ngabelaan hartana digadekeun hayang sakolana sae, hayang sekolahnya bagus ya. Dan ternyata sekarang sudah nampak bahwa sekolah BPI itu sekolah terbaik di Kota Bandung. Mungkin tingkat nasional juga. Dan banyak prestasi-prestasi. Baik dari Bapak Ibu Guru maupun anak-anakku. Next. Itu ya, kilas. Nah, kita lihat sekarang. Kalau dari masa ke masa mungkin Pak Ogi waktunya terlalu panjang untuk menyampaikan ya. Nah, sekarang yang sekarang aja ya, yang masa sekarang. Artinya masa regenerasi di sini. Nah, pembina yayasan yang saat ini dipimpin oleh Insinyur Haji Basuki ya. Kemudian oleh Dr. Anda Endang Pratiwi. Kemudian Insinyur R. Himawan dan Ibu Triana serta yang terakhir Pak Fajar yang masih muda ya, masih muda. Nah, pembina ini merupakan salah satu dari bagian para perintis. Kenapa? Dari para perintis. Beliau-beliau ini sebagai pembina itu adalah mungkin putranya, bukan mungkin memang putranya ya.
putra-putra dari para perintis ini. Sehingga dia akan melanjutkan bagaimana BPI mau ke depan. Ya. Ya. Mau ke depan sehingga BPI tetap eksis pada saat ini. Ya. Oke, kita lihat di situ ada pengawas. Pengawas tetap mengontrol apa perkembangan yayasan BPI. Naik turunnya, ya. Mungkin BPI kenapa tetap jaya? Apalagi pada saat masa-masanya. Kalau Bapak Ibu, anak-anakku kenal pada tahun 60-an, tahun 70-an, BPI itu sangat eksis sekali, ya. Sampai pendaftar itu banyak sekali. Dan kalau kita dilihat dari kalangan bahwa BPI itu mulai dari dikatakan high class, ya. Jadi anak-anak yang bersekolah ke BPI dulu itu anak-anak yang memang hebat-hebat. Dan orang tuanya juga dulu memang hebat-hebat juga, alhamdulillah, ya. Oke, kita next, ya. Nah, anak-anakku, di sini ada pengurus yayasan yang periode sekarang. Kalau ke belakang nanti terlalu banyak, ya, karena kita udah 73 tahun. Kita lihat sekarang ke belakang, ke depan aja ke sini. Pengurus yayasan BPI yang diketuai oleh Dr. Andes Yep Sobari, PMPD, ya, yang pada saat ini sedang memanage bagaimana BPI lebih maju lagi dan lebih maju lagi. Maka dari itu di situ ada kepala bidang pengembangan, Pak Nurdin, ya. Pak Nurdin selalu memantau, melihat, mengevaluasi bagaimana manajemen BPI atau Yayasan BPI untuk melangkah dan melangkah lebih maju. Dan alhamdulillah juga di sini ada sekretaris Dr. Andes Pak Ade Rahman juga sebagai sekretaris yang selalu memacu, menyemangati para bapak ibu guru serta yang lainnya. Ya. Di sini juga di situ ada bendahara Pamuja yang selalu bagaimana nih caranya supaya keuangan atau tetap BPI itu berjalan dengan baik, ya. Sehingga Bapak Ibu guru juga belajar mengajarnya juga lebih nyaman lagi. Dan di sini ada kelompok pengawas. Bapak Ibu anak-anakku, ada kelompok pengawas. Ya, ini kelompok pengawas sekarang masih Dr. Anda Budi Hastuti, Dedi Indrayana SPD dan SMI, dan Dr. Randa Hendi Pitriani. Ini yang termasuk yang sudah lama, ya. Ini sudah masa kerjanya hampir 30 sekian tahun. Ya. Jadi di atas 35 tahun masa kerjanya. Tapi alhamdulillah masih berbakti kepada BPI, ya. Kalau Pak Tarwan di sini baru sebagai pengawas SD yang baru-baru, ya. Oke, naik, Pak. Nah. Baik, masa sekarang. Ini kepala sekolah unit Yayasan BPI masa sekarang. Ya, anak-anakku, bapak ibu orang tua yang saya hormati. Nah, perlu diketahui, barangkali nanti misalkan bapak ibu orang tua mau nanya, siapa sih kepala TK-nya? Siapa sih kepala SD-nya? Siapa sih kepala SMP BPI? Dan siapa kepala SMA BPI 1? Dan selanjutnya nanti biar bapak ibu anak-anakku tahu, ya. Oke, kita bacakan aja. Kepala TK dan Playgroup BPI yaitu Ibu Sari Damayanti SPD, ya. Yang TK saat ini berada di Jalan Halimu nomor 23, ya. Nanti barangkali Bapak bisa melihat seperti apa TK BPI itu. Kemudian Kepala SD BPI kita lihat sekarang Ibu Rina Indrawati SPD juga sekarang sedang menggagas, ya, sedang merekrut atau istilahnya memajukan BPI, bagaimana BPI ke depan. Mudah-mudahan SD BPI tetap
Jaya ya. Kita lihat sekarang ke SMP BPI yang dikepalai oleh Ibu Asri Indah Wulansari SPD ya. Nah, yang SMA 1 atau BPI 1 yang kita itu yaitu Ibu Kiki Aryani MPD. SMA 2 dipimpin oleh Bapak Dr. Anas Waluya Wahid Utama. Kemudian SMK juga dipimpin oleh Bapak Doni Agus Maulana. Nah, itulah gambaran-gambarannya tentang Yayasan BPI dari masa ke masa. Barangkali ada slide, Pak. Next, coba dikit. Nah, ini yang sangat luar biasa, ya. Ini pesan pendiri. Saya kadang-kadang kalau sudah membaca atau melihat suka merinding betapa hebatnya para pendiri pada tahun itu, ya, pada saat itu. Kita lihat pesan pendiri pada tanggal 20 Agustus 1988. Karena ini pada saat itu BPI itu yang sedang di atas semua, ya. Jadi sedang di atas, persekolahan BPI itu yang sangat luar biasa. Satu, kami titipkan BPI padamu. Jadi bukan padamu, itu bukan guru saja, tapi semua, ya. Non guru pun juga ketitipan, ya. Bapak ibu guru menitipkan. Jadi merasakan, kita tuh merasa memiliki bahwa persekolahan BPI itu dimiliki. Kita lihat yang kedua, pelihara hasil-hasil baik yang telah kita cari selama ini. Jadi entong diantepkeun, tapi pelihara dengan baik. Makanya alhamdulillah ya, Bapak Ibu guru tetap sehat, tetap bersemangat ya mengajar di Yayasan BPI. Kita lihat. Yang ketiga, tegakkan terus prinsip BPI kemandirian dan kekeluargaan. Alhamdulillah BPI masih tetap jaya ya. Kita tetap punya prinsip kemandirian dan kekeluargaan ya. Jadi terima kasih kepada para alumni, mungkin di sini ayah ibu yang alumni BPI baik SMP, SMK, TK atau SD yang putra-putrinya berada di SD BPI tetap ya. Jadi kita masih punya prinsip kemandirian dan kekeluargaan ya. Yang keempat, kita lihat kobarkan terus semangat pengabdian ya, pengorbanan, persatuan dan keterbukaan ya. Jadi kenapa keterbukaan? Biar satu sama lain kita saling koreksi, satu sama lain saling kita mengevaluasi. Jadi alhamdulillah para pendiri memang menciptakan 4 poin pesan pendiri ini adalah menyentuh di hati kita semua. Terima kasih, Pak. Next. Iya. Oke, terima kasih anak-anakku, Bapak, Ibu, orang tua yang berada di rumah. Tetap sehat dan kita tetap mentaati prokes ya. Artinya tetap kita bersemangat, tetap memakai masker, jangan lupa ya. Ke itu. Mungkin ada cuplikan lain, Pak Ben? Iya. Ya, tolong cuplikan lain. Nih. Oke, kita video aja, Pak. Nah, kita coba video dulu ya, tapi kita nanti kalau dipotong tolong dipotong aja. Ya, kita perhatikan anak-anakku, Bapak Ibu yang berada di rumah yang selalu bekerja sama dengan kami. Ini ada salah satu video. Oke, kita coba. Ya, kita perhatikan dulu. Nah, ini unit SD BPI yang berada di Jalan Haribun nomor 1. Kalau dilihat dari atas, kita perhatikan keberadaan SMP yang di Jalan Haribun yang pada saat itu
bersama-sama dengan Yayasan DPI tahun 48 di Jalan Gurangrang, dan SDPPI didirikan juga tahun 85 sudah mempunyai gedung sendiri di Jalan Alun-Alun 40. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak kelas 1, jadi kita perhatikan karena ini mengenali lingkungan sekolah. Jadi anak-anakku seperti ini, kita lihat videonya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang berada di rumah. Terima kasih anak-anakku, boleh sekarang dinyalain lagi ya. Audionya boleh dinyalain ya. Boleh dibuka dulu audionya. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terakhir nih. Yang terakhir mau diminta tepuk ya, tepuk BPI ya atau YLBPI. Oke. BPI. Belajar. Prestasi. Dua, tiga, empat. Baiklah anak-anakku, walaupun tetap sedang duduk, sudah berhasil video, tapi tetap bersemangat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Iya, alhamdulillah. Bu Em, hari ini Bu Emma. Iya, tadi nyala. Ya, bisa dimute dulu ya anak-anak ya. Ya, subhanallah sekali ya Bu Em setelah tadi mendengarkan cerita pendiri tentang BPI ya. Iya, betul Bu Tini. Salut luar biasa para pendiri Yayasan BPI. Di mana prinsip BPI atau Yayasan BPI ini kekeluargaan. Nah, ya, itu dia. Kebersamaan. Betul. Itu yang paling penting ya di dalam suatu lembaga. Betul, ya. Berarti kita sebagai penerusnya tetap harus kekeluargaan dan iya, selain itu juga ya, kita juga loyalitas. Nah betul. Ya. Mungkin anak-anak juga bisa diperlihatkan dengan semangatnya untuk belajar ya Bu Tini ya. Betul sekali. Selamat selamat lagi Bu Emma. Semangat untuk belajar ya. Jadi walaupun masih tetap di rumah saja di depan layar, tapi semangatnya tidak terus-terus ini ya, terus semangat ya Bu Tini ya. Tetap semangat dalam menimba ilmu, menuntut ilmu. Ya, ya. Betul sekali. Jangan seperti ini Bu Em belajarnya. Ya. Nah, ngantuk. Ngapain karena itu Bu Tini? Tidurnya itu biasanya tidak sesuai jam ya, atau melebihi jam. Jadi tidak masih ngantuk biasanya. Iya, tidak ya? Teratur tidurnya. Betul sekali. Yang disyukuri Bu Tini adalah ketika kita masih bisa belajar. Iya. Ya? Karena di luaran sana masih bisa, masih ada anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran karena mungkin wifi-nya. Iya, betul atau sekali. Atau mungkin peralatannya ya Bu Tini. Ya, jadi kita bersyukur ya nah, Bu Em iya. Ya. Anak-anak fasilitas BPI yang ada, nah, kita tinggal belajarnya, betul. Fokus, semangatnya. Nah, karena ayah bundanya pasti insya Allah sudah mempersiapkan ya, iya, mulai betul dari sekali. Kuota, mulai dari HP atau laptopnya ya. Jadi kalian harus disyukuri dengan keadaan apapun ya. Oke Bu Tini. Oke Bu Em, sekarang kita mau menampilkan apa nih? Kemarin kita sudah menampilkan berbagai ekskul. Mulai betul. Dari angklung. Pencak silat. Ya? Pencak silat. Betul, apalagi lalu, nih? Lalu, apa tuh?
kepramukaan. Nah, sebetulnya banyak sekali ekskul yang ada di SDBPI, iya, ya, yang tidak mungkin kita tampilkan satu persatu. Iya, karena cuman, terbatasnya iya, waktu ya, Bu Tini ya. Ada rebananya, Bu Eng. Nah, ya, jadi dari segi keagamaannya, ekskulnya pun ada ya, anak-anak ya. Ada ekskul baca tulis Al-Qur'annya. Nah, yang kita namakan Bintalis. Betul, selain itu juga. Lalu ada ekskul modern dance-nya. Nah, ini salah satu, betul, betul. Salah satu jawara ini ya, karena sering sekali mendapat penghargaan. Iya, ya, prestasi tentunya. Jadi segi keagamaannya kita juara ya, umumnya kita juga sama ya. Betul, mendapatkan prestasi yang luar biasa. Iya. Oke, tidak tunggu lama-lama Bu M. Okay. Kita tampilkan ekskul modern dance SDBPI. Selamat menikmati, boleh tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Shut up.
Iya, semuanya anak-anakku sekalian, mana tepuk tangannya untuk penampilan MD atau Modern Dance SDPPI. Wah, seru sekali ya Butini ya. Ada Baby Shark sampai begini-begini. Apa tuh? Loncat-loncat ya. Nah, ya, kalau saya kayak gitu, kayaknya sakit setelah merusuk badan saya, Bu. Pulang-pulang Butini minta dipijitin ini ya. Langsung ke tukang pijit nampaknya ya. Oke, baik. Tadi dengan penuh semangat anak-anak ya, perlu diketahui juga Butini. Itu adalah kegiatan Modern Dance ketika jauh sebelum masa pandemi ya. Jadi kenapa masih berkerumun, kenapa tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak, karena jauh sebelum ada pandemi syutingnya diambil ya. Butini lagi apa sih? Sibuk banget. Hey, ih malu sama anak-anak. Wah lihat tuh Butini, please deh. Itu lihat anak-anak juga bengong. Butini asik sendiri loh main dengan gadgetnya ya. Padahal main game Bu Em. Tapi kan ini waktunya belajar. Aduh tuh kan Butini. Hey guys, guys. Please. Aduh asik sendiri. Baiklah berarti Bu Emma sendiri aja ya bicaranya ya. Habis kak didengerin sama Butini mau nangis deh. Kenapa sih Butini? Tuh main games. Boleh gak sih main games? Tidak. Tuh, tentu tidak. Tapi Butini gak nurut loh sama Bu Emma dikasih tahu, tetap masih mau main game. Ya, depan anak-anak SDBPI lagi, gak boleh dicontoh ya. Gak boleh dicontoh ya. Eh ya Butini, hari ini kita ada di lab ya. Ada di lab SDBPI ya. Oke. Mentang-mentang di lab SDBPI, lab TIK-nya, lab komputernya. Jadi Butini asik main gadget sendiri nih. Ya. Kalau seperti itu, Cem, ya boleh enggak main game terus? Main game lagi. Jadi lupa makan. Jadi lupa makan sama minum. Lupa sholat. Lupa sholat. Lupa mandi. Lupa. Lupa sama diri sendiri? Lupa. Ah, boleh enggak ya anak-anak sampai lupa semuanya boleh? Tidak, hebat ya. Tuh, sampai lupa belajar. Boleh enggak ya? Boleh. Betul, tidak boleh ya. Harusnya bagaimana sih Butini ya? Iya. Nah, disinilah nanti anak-anak akan tahu manfaat dan pengaruh gadget. Nah, buat anak-anak. Betul. Di satu sisi manfaatnya ada. Oh, jadi gadget itu ya, ada ya manfaatnya. Ada manfaatnya. Tapi ya, di satu sisi juga ada pengaruh buruknya, pengaruh enggak baiknya. Betul. Kira-kira apa ya manfaat dan pengaruh dari gadget? Nah, jadi penasaran nih, ingin tahu ya. Kita akan dikupas oleh Ibu Wiska. Nah, Ibu Wiska akan memberikan tentang gadget tersebut ya, pengaruh betul, negatif dan positifnya. Dan pengaruhnya. Untuk itu, kita simak pemaparan dari Ibu Wiska. Silakan Bu Wiska, simak dulu ya anak-anak dengan baik ya. Terima kasih. Selamat main game. Terima kasih juga Ma. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Ibu. Halo Ibu. Masih pegel.
Kedengaran suara ibu ya? Nah, sekarang coba dengerin. Kalian setiap hari coba mainin gadget enggak? Ayo, ada enggak yang enggak coba enggak main gadget sama sekali? Ayo, ada enggak? Pasti semuanya pada main gadget kan? Yang main gadget itu ada laptop. Oh, ada gadget nyoret. Boleh dihapus dulu. Terima kasih. Fahmi ya tadi yang menghapus. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang ibu mau cerita nih sama kalian. Ada 3 video. Nah, video yang pertama kita lihat ya. Ibu mau tanya kalian ini masih ada yang berhenti ya? Boleh berhenti dulu, ibu bisa lihat namanya siapa yang keren-keren ya, berhenti dulu ya. Anak baik eh, berhenti dulu ya. Yuk. Nah, coba lihat ini. Ada yang sama portable game. Ada yang suka dengerin pakai MP3 player. Nih yang paling banyak nih. Pasti pada punya smartphone kan? Pada punya handphone. Kan? Ada yang udah pada yang cuci tangan punya handphone. Aplikasi apa aja yang suka kalian pakai kalau main di ada banyak ya, ada YouTube, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Spotify untuk dengerin musik. Nah, dan sekarang banyak nih anak-anak yang main TikTok. Nah, menurut kalian bagus sih main aplikasi ini? Kita lihat ya. Nah, ibu mau tanya, kalau kalian main gadget, apa aja sih yang kalian suka? Coba ada yang kita mau jawab? Apa aja coba yang kalian? Tuh, bu, itu siapa yang coret-coret? Bu, itu ada yang coret.
Tadi suaranya dalam YouTube. Suaranya lama-lama. Tadi agak jelas. Tadi lama-lama. Banyak ya, ada yang main komputer. Masih ada yang sih? Nah, sekarang Ibu mau tanya, yang kalian suka main gadget itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Bantu teman-temannya. Yuk. Kenapa kalian bisa suka sama main gadget? Biasanya aku suka main gadget tuh karena seru nggak sih kalian main gadget? Nah, ada nggak yang disukai dari main gadget? Atau semuanya suka? Nggak ada bu yang jelek dari gadget. Ada nggak? Bagus semua ya tuh ada yang duduk ada yang ngasih jam. Boleh dihapus dulu, ini kelas 1, kelas 2, ya, yang dicatat ya. Selanjutnya, nih sebenarnya gadget ada manfaatnya. Yang pertama, sumber informasi. Kalian searching katanya, lihat di Google. Nah, itu berarti gadget itu sebagai sumber informasi. Ya, yang pertama. Yang kedua, alat media komunikasi. Contohnya, kalian bisa telepon, chat lewat WhatsApp ya. Nah, kita juga sekarang ngobrol lewat Zoom. Nah, itu berarti gadget itu sebagai alat media komunikasi. Yang ketiga, ide kreatif. Asyik, Bu. Nah, ide kreatif itu kita membuat sesuatu. Misalkan mau buat tas, oh kita bisa lihat nih dari orang-orang yang tebar, oh kita kembangin buat tasnya lebih bagus. Nah, ya. Yang keempat, berpikir kreatif. Nah, nih contohnya nih, PowerPoint yang keempat itu salah satu contoh dari berpikir kreatif. Kita jadi lebih kreatif ya. Nah, dan yang terakhir, kemampuan motorik kita jadi lebih bagus. Contohnya apa? Kalian suka main ya? Matanya sama tangannya bisa koordinasi bagus ya. Nah, itu salah satu kemampuan motorik yang bisa diambil dari manfaat gadget. Yuk, selanjutnya. Nih, boleh dihapus dulu. Yuk, Ibu tunggu dulu. Kalau sudah dihapus, replay videonya. Terima kasih. Yuk, kita play. Ya. Ini ada hak.
Dede buat ketemu. Yang coret-coret tolong dihapus ya. Siap. Ini ceritanya ada anak yang dikasih handphone sama orang tuanya. Dia seneng banget. Nah, pagi-pagi, sore-sore, siang, malam, dia ngecekin terus main HP. Dari mulai main game, chat sama temennya, sampai lupa waktu sama semuanya. Mau tidur aja dia masih ngedekin handphonenya. Jam 9:30 jam 10 masih belum tidur. Sampai akhirnya mamahnya marah-marah. Kenapa coba marah-marah? Bangunnya kesiangan. Waktu ujian, dia marah-marah terus. Dia gak bisa coba pertanyaan-pertanyaan yang ujian. Waduh, gara-gara nilainya coba lihat. Nilainya dapat nilai 0 karena dia nggak bisa jawab pertanyaan. Semalaman dia kalau telepon, tapi nggak bejat sama sekali. Coba kalau kita dapat nilai 0, siapa coba bakal yang pertama diri dia sendiri yang sedih. Kedua, mama papa yang dulu juga pasti sedih. Udah sekolah anaknya susah-susah. Anaknya belajar, mau main handphone. Nilainya akhirnya 0. Sedih ya? Jadi, bukan kita aja yang sedih. Tapi orang-orang di sekitar kita juga pasti sedih karena kita dapat nilai 0. Boleh dihapus? Yuk ibu mau baca dulu, tolong dihapus. Hapus dulu ya. Coba boleh hapus dulu ya. Nah, terima kasih. Nah, coba. Kalau dari video yang tadi, kira-kira handphone punya dapat dampak yang bagus atau yang jelek? Pasti dampaknya yang jelek ya, karena dapat nilai 0. Nah, sebenarnya itu kayak pulpen. Pulpen itu manfaatnya banyak kan? Buat nulis, coret. Nah, tapi kalau si pulpen itu lempar, malah bisa nyakit orang kan ya? Yang asalnya pulpen itu punya manfaat, malah bisa menyakiti orang. Nah, sama kayak handphone. Kalau kita menggunakan tidak dengan baik, tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka handphone itu bisa menjadi kerugian buat. Nah, jadi handphone atau gadget itu sebetulnya bisa jadi manfaat atau tidak bagaimana kita yang menggunakan ya selanjutnya. Nah,
dari tadi nih kita punya pertanyaan. Gimana nih caranya kita bermanfaat dan dijadikan sahabat dan ya? Kita mulai. Boleh dihapus. Yuk, Ibu play videonya sebelum. Nah, terima kasih. Yuk, jangan lupa ada yang chat. Kasihan teman-teman yang lagi videonya nggak bisa lihat. Di sini bakal ada dari main gitu. Tolong dihapus ya. Anak-anakku, nih yang masih coret-coret di layarnya, mohon tidak dicoret-coret sayang ya. Nah, jadi supaya suaranya keluar nih. Habis dicoret-coret jadi suaranya enggak keluar ya. Boleh dihapus lagi sayang. Terima kasih ya kalian anak-anak hebat. Coret-coretnya boleh di kertas saja yang ada di rumah ya. Tidak di layarnya. Terima kasih sayang ya, kalian anak luar biasa, hebat-hebat, pasti paham ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Emma. Sama-sama Bu Wiska. Ya, dari tadi kita nonton kan ya. Ini ada gambar-gambar bahaya saat kita main gadget berlebihan. Yang pertama, mata pegel. Pertama, kalian sempat tahu nggak ada anak yang suka luluh kalau main handphone malam-malam, mucuk-mucuk matanya. Nah, itu salah satu kalau kita pegel matanya. Udah yang kedua, sulit tidur. Kita ini udah tidur ya, anak-anak. Kepikiran, pengen lihat handphone. Cek ada WhatsApp-nya. Oh,
aku belum selesai PDF-nya. Games lagi. Nah, akhirnya yang tadinya malah handphone lagi kan. Akhirnya tidurnya malah lupa. Main handphone malah jadi makin lagi. Nah, boleh hapus tuh ya, anak boleh. Yuk, tolong dihapus. Selanjutnya obesitas. Tahu enggak sih obesitas apa? Kegendutan lebih gara-gara kita main handphone lama-lama dan komputer. Jangan lupa kita kurang olahraga. Malah tiduran, nonton. Kita jadi jarang bergerak kan ya? Nah, itu salah satu dampak dari gadget. Makanya kita harus lebih banyak bergerak. Dengangin dulu ya. Selanjutnya tubuh bungkuk. Nah, ya, asal kita bergerak, gara-gara main terus bungkuk kita jadi menunduk. Lama-lama tulangnya nggak bisa balik lagi. Malah jadi terus. Gak mau kan ya kalau tubuhnya gak kayak gitu. Makanya kalau main handphone atau lagi dedepan komputer, coba usahakan yang tegak. Jangan sampai bungkuk ya. Selanjutnya mendahar. Emang benar kalau kita main gadget kita bakal marah. Nah, kalau kita kebanyakan main gadget, nah, kenapa nih bisa mendadak marah? Tolong hapus ya, ini dari kelas ini. Ada nih, ada tulisannya di ibu. Tolong dihapus dulu ya. Bayang gak sih, kalau kita terus mainnya kalah terus. Kalian bakal kesel. Makanya nih, asalnya kita main game, kesel kalah. Terus mama bilang, tolong beliin gula di warung. Kita mamanya kan gak tahu apa-apa. Tiba-tiba kamu bilang, enggak, kamu parah aja beliinnya. Nah, itu salah satu kita yang asalnya gak pemarah bisa jadi pemarah. Orang di sekitar kita yang gak tahu apa-apa malah jadi kemarah ya. Padahal si mama gak salah apa-apa. Tapi karena kita nyala di kesel, bisa jadi di hati mama ya, dan tiba-tiba jadi di kepala. Yang terakhir, hilang konsentrasi. Kita lagi belajar, terus sama wali kelasnya. Tiba-tiba masih keingetan nih, aduh aku lagi main games, masih di stress 23, kalah terus. Gimana ya cara bisa selesai levelnya? Yang harusnya kita belajar, malah mikirin gimana caranya main game biar menang. Nah, itu tuh makanya kita bakal jadi kehilangan konsentrasi. Itu ya. Ingat nih, kalau kita kebanyakan main gadget, 6 hal ini bakal jadi, tolong ini file-nya jangan dicoret-coret ya. Tolong dihapus. Tolong dihapus ya. Ibu bisa baca loh. Siapa aja yang tercoret. Nah, jadi teman-teman saling ingetin nih. Kalau misalkan kita main bareng nih, jangan terlalu lama ya. Kita harus istirahat dulu. Jangan terus-terusan. Kalaupun main, harus ada waktunya untuk beristirahat ya. Kita lanjut. Boleh dihapus. Nah. Tolong dihapus ya. Ibu mau baca dulu. Teman-teman yang lain juga mau baca. Nah, tadi kan udah nih kasih tahu sama ibu manfaat dari gadget. Banyak banget kan? Tapi kalau kita nggak memanfaatkannya dengan baik, nah yang balik lagi nih, yang ini bakal terjadi sama kita.
Jangan sampai ya. Terus gimana dong, Bu? Caranya kita bisa memanfaatkan gadget, tapi tetap bisa main ya. Nah, caranya ini. Yang pertama, tidak bermain gadget satu jam sebelum tidur. Oke, kita tidur jam 8 malam. Berarti jam 7 malam kita harus sudah selesai melepas gadget. Oke, 7 ya. Kenapa nih Bu, sebelum tidur kita harus lepas gadget? Karena biar kitanya bisa istirahat dengan optimal. Kalau tidur kita optimal, tidur yang baik, maka kita juga akan lebih sehat ya. Jadi ingat, satu jam sebelum tidur kita harus melepas gadget. Jangan dekat-dekat sama gadget. Nanti kalau udah bangun tidur boleh ya. Yang kedua, melakukan aktivitas seperti olahraga atau membaca buku. Aduh Bu, bosan nih di rumah. Karena lagi pandemi, aku nggak boleh keluar rumah. Boleh nih olahraga, lihat di bareng nih sama teman-teman, sama adik, sama kakak. Lempar bola bareng-bareng. Atau aku nggak punya kakak, aku nggak punya adik. Boleh nih buka buku-bukunya. Baca buku-bukunya. Ya. Yang ketiga, batasi pemakaian gadget 2 jam sekali. Nah, kalau misalkan gini nih, ini udah beres nih, nanti sekolah ya, NPLS-nya udah selesai. Nah, istirahat dulu nih, 1 jam atau 30 menit. Nah, baru boleh main. Misalkan aku punya screen time. Oke, main handphone, gak lebih dari 2 jam. Ya, kalau yang keempat, di tengah-tengah main 2 jam ini, kalian per 30 menitnya coba istirahat dulu. Biar apa? Biar matanya tidak lelah. Yang kata ibu tuh, kucek-kucek mata. Nanti matanya pegal, matanya rusak. Nanti ibu kacang mata. Ya. Yang terakhir, jadwalkan waktu bebas gadget. Misalnya, saat makan, saat ngobrol sama orang tua, ngobrol sama orang keluarga, lepasin dulu gadgetnya biar kalian pertama istirahat, yang kedua ngobrol sama keluarganya jadi lebih aman ya, karena kita ngobrolnya tanpa gadget. Jangan sampai kita ngobrol tapi tetap main handphone. Berempat ini semuanya main gadget, pastikan ya lebih baik simpan dulu gadgetnya dan ngobrol sama-sama di keluarga ya. Oke deh. Jangan lupa ya, ibu yakin anak-anak SD PPI, anak-anak yang cerdas, bisa memanfaatkan gadget, bisa mengatur waktu yang baik, agar bisa mendapatkan manfaat yang baik dari gadget. Oke deh. Terima kasih. Bu Emma, iya, ya, terima ya, Bu kasih, Rizka, terima Rizka. Kasih banyak ya. Ya. Wah, keren sekali nih. Mudah-mudahan anak-anak paham ya, Bu Rizka ya, dengan apa yang sudah Bu Rizka tadi paparkan, komplit sekali ya, jelas ya, supaya anak-anak bisa mengaplikasikannya di rumah nih, ya. Iya, jadi anak-anak sekarang sudah tahu ya manfaat dan pengaruhnya gadget. Betul ya? Nah, sekali. Jadi Bu M, manfaatnya tadi apa tuh? Banyak sekali ya. Sebagai sumber informasi. Betul sekali Bu Tini. Lalu apalagi? Banyak. Sebagai alat komunikasi. Nih, wow. Jadi yang jauh pun ya. Betul. Dengan halo saja sudah bisa mendengar suara ya Bu Tini ya. Apalagi yang saudaranya itu di luar pulau ya. Betul. Dengan HP atau alat komunikasi tinggal video call. Hai Bunda. Nah, betul sekali. Hai Om. Ya. Wah, udah bisa gampang ya. Betul. Yeah. Terima kasih Bu Rizka ya atas paparannya ya. Jangan bosan, sehat-sehat selalu. Yeah. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa anak-anak. Dah. Oke. Nah, ini salah satu teknologi juga ya Bu Tini ya. Walaupun jauh Bu Wiskanya, kita tetap bisa melihat
dan betul mengetahui sekali ya apa yang Bu Wiska paparkan ya. Wow, Bu ya. M, luar biasa ini. Nah, ada di mana nih anak-anak ya? Masih ingat? Nih, ini ada di mana ini? Coba masih ingat enggak Bu Ema ada di mana dengan Bu Tini? Di kebun. Di kebun. Kebunnya ada di Lembang. Ada di mana? Jalan PLHD. Oke. Ada di BPI ada pojok PLH ya, Bu Tini ya. Ada pojok PLH di belakang kelas 1A dan 1B dan 1C ya sekarang ya. Betul sekali. Berada di halaman belakang. Menamakan taman ini sebagai pojok PLH. Betul. Buat anak-anak pembelajaran. Mama selama. Iya, karena memang banyak sekali tanaman-tanaman di sini ya. Terutama tanaman-tanaman obat yang sangat bermanfaat sekali ya. Selain tanaman hias, selain tanaman hias yang banyak di sekolah kita, betul, juga tanaman obat yang kita sebut sebagai tanaman toga. Nah, tanaman toga. Hah? Kok kayak ini ya, Bu Tini? Kalau misalnya kita mau wisuda, ada toganya ya? Bukan toga yang suka dipasang di kepala. Oh, bukan. Tapi apa ya toga? Tapi tanaman obat-obatan. Oh, ternyata tanaman obat-obatan. Dikira yang suka dipakai topi wisuda kan namanya toga ya. Oke, baiklah. Baik, Bu Tini. Ya, Bu Emma. Sekarang kita mau menampilkan Ananda Lubna dari kelas 4D ya. Ada Ananda Lubna mau ngapain Bu Tini? Wah, kira-kira menampilkan apa ya? Mungkin senam? Oh, mendongeng. Jadi Lubna akan membawakan dongengnya ya. Oke. Dan ini banyak sekali ya, Bu M ya, prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswi SD BPI ya. Mudah-mudahan sekian banyak prestasi yang diraih. Iya. Ini juga mendongeng juga nih, banyak sekali meraih prestasi, bahkan sampai tingkat kota dan nasional. Betul ya. Betul sekali. Jadi betul-betul di SD BPI kita cari di berbagai lomba. Aku pernah main PUBG loh. Seperti jejak kakak-kakaknya ya. Kita lihat tampilan-tampilan dari anak-anak itu nanti ya, Bu Tini. Anak-anak semuanya. Oke. Kita lihat ya. Oke. Ya. Jangan membahas game. Nah, dari kelas 4D. Selamat menikmati. Hey. Hai, namaku Lubna Gaida Salsabila. Aku duduk di kelas 3 SD PPI Bandung. Ayo tebak, mengapa hari ini aku memakai baju dari Sumatera Barat? Ya, betul. Karena hari ini aku mau mendongeng cerita yang berjudul Malin Kundang. Ayo kita mulai. Di sebuah desa, hiduplah perempuan miskin bersama anak tunggalnya yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat pintar. Malin Kundang suka menolong orang tuanya bekerja. Pekerjaan orang tuanya adalah nelayan. Tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kehidupan mereka selalu berkekurangan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Malin pun tumbuh dewasa. Malin memutuskan untuk berkota dan menaruh hatinya di sana. Akhirnya Malin meminta izin kepada ibunya. Bu, barangkali dengan Malin pergi ke kota, Malin bisa mengubah nasib kita, Bu, ucap Malin Kundang. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan. Baik,
bertemu. Baik, Bu. Akhirnya kalian pun berjalan. Tetapi maling ingin membawa ke belakang untuk melihat keadaan ibunya. Ibunya sedang bersedih. Lalu maling bergegas menghampiri ibunya. Ibu, ibu, maafkan maling. Maling harus pergi. Maling janji, maling akan kembali. Akhirnya ibu dan maling berpelukan. Maling pun pergi ke kota menggunakan kapal sederhananya. Semoga teman-teman bisa memetik hikmah dari dongeng.
sesuatu. Keren Lubna. Hebat, hebat. Boleh beri tepuk tangan untuk Lubna yang sudah bercerita ya. Alhamdulillah. Iya. Ternyata Butini tangannya lawan orang tua. Berbakat dengan orang tua, akibatnya menjadi patung atau batu. Takut Bu Emma. Betul ya. Kita enggak hormat sama mama papa. Tentunya. Iya. Nah, kapan selesainya? Apa? Ma, kapan selesainya? Batu. Nah, ya. Makanya kalian harus nunggu ya Bunda ya. Berapa menit lagi nih selesainya? Adalah yang selalu selesai. Yang selalu memberikan yang baik. 13 menit lagi. Kapan selesainya? Anak-anak yang soleh dan soleh. Satu tua yang mengajarkan tidak kebaikan ya. Maksudnya hal-hal yang tidak baik. Oke. Orang tua. Iya. Kepada anaknya itu ingin yang terbaik. Okay. Ya. Baik Bu Emma, kita sudah ada di lapangan di sini. Nampaknya anak-anak ya? Sudah tidak sabar. Iya. Ini Bu Emma dan Bu Tini ada di lapangan tengah. Kita akan melaksanakan apa ya? Wow. Ada yang tahu? Oh, tapi sebelumnya Bu Tini. Senam. Boleh diisi oleh kalian, klik langsung di kolom chatnya. Di sana linknya sudah ada. Boleh kalian kerjakan dulu ya. Sambil Bu Emma nunggu kalian, Bu Emma akan senam dulu dengan Bu Tini, senam-senam kecil. Oke, melakukan pemanasan. Lupa, ya. Langsung diklik ya. Langsung diklik dulu ya, sayang ya. Sambil kalian mengerjakan. Oke, nanti akan ada hadiahnya ya Bu Rina ya. Oke, kata Bu Rina, nanti kalian akan diberi hadiah yang tercepat dan terbaik, yaitu akan naik haji bersama ayah bundanya ya, biayanya amin, dari ayah bundanya ya. Alamin. Oke, ayo, biayanya dari ayah bunda ya. Tidak banyak-banyak, hanya berapa soal ya Bu Em? Hanya 10 soal. Oke, gampang-gampang, ayo. Hanya tinggal kejapkan mata langsung selesai. Nah, Bu Emma gimana caranya? Lihat kolom chat, di sana tinggal diklik linknya, kalian buka, lalu ada beberapa pertanyaan ya, mengenai apa? Seputar SDBPI ya. Oke, wah sudah ada yang selesai, keren, hebat, semangat ya. Terus. Ayo anak-anak kelas satu. Anak-anak mengerjakan Bu Em kita. Betul. Senam. Ya. Satu. Dua, okay. Tiga, okay. Empat. Okay. Sudah ada berapa orangkah yang sudah ya, selesai? Sudah hebat. Wey, kita lihat. Anak-anak SDBPI luar biasa. 20 orang, ayo. Sip. Wah. Yuk gimana caranya Bu Emma? Lihat kolom chatnya saya. Hati-hati, jangan sampai dibuka salah linknya, jawaban. Jangan lalu sampai kerjakan. Salah jawaban. Betul, karena banyak sekali yang pengecohnya ya Bu Tini ya. Iya, hadiahnya seperti sangat banyak. Hadiahnya okay. Ambil saja dari mama dan papa. Nah, masing-masing. Ambil ya? Hadiahnya masing-masing, ada di rumah masing-masing. Oke, okay. Ayo semangat, semangat. Gampang sekali, oke, okay. Gampang-gampang. Ayo, ayo. Wah, sudah bertambah banyak, iya. Keren nih. Anak kelas 1 ayo sambil diingat-ingat ada nama-nama artis ya. Anak kelas 1 Bu Em kan belum bisa baca nih. Oh, oke, okay. Dibacakan ya? Oleh ayah bundanya. Boleh ya. Boleh dipandu sama mamahnya atau siapa aja yang ya? Ada di rumah. Betul, ya. Gampang sekali ada nama-nama artis katanya ya. Artis-artis di SDBPI katanya ya nama-nama bu gurunya. Ayo semangat, semangat. Ya, sudah berapa orang? Ya, hati-hati. Jangan sampai memilihnya dua kali, dicek kembali, setelah itu boleh submit, ya. Oke. Okay. Keren, baru 5 menit sudah 125 peserta.
Iya. Wih, luar biasa ya. Anak-anak BPI gini dong, hebat ya. Semuanya keren-keren, semuanya aktif, semuanya ikut mengerjakan. Ayo, konsentrasi penuh. Anak kelas 1 jangan mau kalah ya. Yang sudah bisa baca langsung baca saja, yang tapi yang belum bisa baca boleh minta bantuan mamahnya. Iya, atau siapa sekali saja yang ada di rumah. Wes, keren nih, banyak nih. Ayo. Yang ketinggalan boleh isi langsung, buka chatnya, lalu ada linknya, diklik, isi dulu identitasnya, lanjut dikerjakan soal-soalnya. Gampang sekali ya, Bu Tini ya. Dan kalau sudah selesai mengisi 10 soal, jangan lupa di-submit. Oke, okay, ya, betul. Kalau tidak disubmit nanti hasilnya nggak akan ketahuan. Betul ya sekali ya. Kalau tidak disubmit nanti tidak terekam oleh kita, kita tidak tahu nih ya sudah dikerjakan atau belum. Gampang ya? Gampang sekali. Gampang sekali. Ah, mudah ya untuk kalian ya. Iya. Kalau kalian mengikuti dari pertama pasti kalian akan tahu ya, Bu Tini ya. Betul sekali. Kalau kelas 2 sampai kelas 6 pasti cepat nih Bu yang pengerjaannya. Iya. Ya. Oke, enggak apa-apa. Anak kelas 1 juga harus ikut semangat ya. Siapa tahu nanti pemenangnya. Wow, keren. Sudah ada 220 yang peserta sudah mengerjakan. Keren, okay, keren. Baru 50%-nya ya Bu M. Dalam waktu berapa menit? Ayo. Sudah ada 50%-nya. Terlihat anak-anak SDBPI cerdas-cerdas di Butini ini ya. Iya dong. Masih pasti. Berapa menit saja sudah set langsung. Set. Hey, selesai. Set. Kayak kilat submit. Kayak kilat gitu ya. Betul sekali. Belum juga dibaca, sudah submit. Oh, jangan sampai ya. Belum diapa-apain, udah submit. Aduh, jangan. Kasih nama, tapi sudah disubmit. Nah, jangan ya. Jangan lupa kelasnya juga. Iya, jangan sampai lupa cantumkan berapa nama. Keren, 270. Waduh, rekor ya. Mantap. Iya, ayo. Dikerjakan, yang baru baca boleh dikerjakan. Jangan sampai satu menit salah saja kelas ya. Jangan betul sampai salah menuliskan nah kelasnya. Karena kita baru naik kelas ya Bu Tini ya. Khawatirnya ya nanti kalian salah menyebutkan, salah menuliskan atau salah mengklik kelasnya. Aduh, ayo. Aku lupa. Nah, aku sudah naik ke kelas 2, aku betul masih nulis 1D. Betul, atau harus jangan sampai ya. Nah, atau jangan sampai langsung baru anak kelas 1 nulisnya 6, kelas 6. Ya jangan sampai. Iya, jangan dong. Ayo, semangat, semangat. Ayo, semangat, semangat. Ah, hebat-hebat nih. Wey, sudah nambah lagi nih Bu Tini. Wah, sudah 300. 300, keren, oke. Keren, hebat kalian, luar biasa ya. Ayo yang belum penasaran kayak apa sih Bu Emma pertanyaannya, buka kolom chat, diklik linknya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya dulu, lalu kalian kerjakan. Ya, tentunya hati-hati dengan teliti dalam betul mengisi jawabannya. Karena di situ di salah satu soalnya tuh Bu M, ada wajah-wajah ibu guru. Oh, bukan artis berarti ya? Iya, ibu bapak guru. Oke, okay, ibu gak bapak guru kan? SDBP. Ada apa sih? Ada yang artis itu tuh, ada Beran gitu. Aduh. Beran ya. Aduh, ini Bu Tini ya. Bu Tini betul-betul mengikuti persinetronan Indonesia, tapi bagus ya. Jadi Bu Tini tahu pesinetronan Indonesia itu sekarang, oke, 300. Sudah menaik lagi, sudah meningkat 330. Lagi. 330, waduh, baru beberapa menit saja sudah 330. Hebat, okay. Ayo yang belum semangat, semangat. Gampang ya, gampang sekali, tinggal buka kolom chat, kalian buka linknya, lalu beri nama dan kelas, lanjut kalian kerjakan, di situ jangan juga lupa Bu M, submit. Ya, ada salah satu soalnya bahwa letak sekolah kita itu di jalan apa? Waduh. Wah, kalau salah jawabannya, waduh. Jangan-jangan ada yang jawabnya yang lain-lain deh, jadi salah alamat. Alamat. Nah, ayo ting-ting deh. Nah, ya. Jadi ada yang salah alamat, jangan sampai ya. Karena setiap hari ketika kita MPLS kemarin, sudah sering kita bahas ya, iya, betul keberadaan sekali SDBPI, guru-guru SDBPI ya. Oke, keren. Sampai salah klik alamat
sekolah kita ya. Betul, karena mirip-mirip katanya jawabannya. Ya, mudah-mudahan kalian betul semua. Yang beruntung kalian akan mendapatkan dari mana Bu Tini? Iya, sudah meningkat lagi yang sudah selesai. 357 keren. Siswa yang sudah selesai mengerjakan. 357. Ya? Bu Tini tadi hadiahnya dari mana dong? Wah, hadiahnya minta langsung. Minta apa? Langsung. Aduh, Bu Tininya. Melipat. Bu Tininya ingat Mas Al terus ya. Aduh. Apa-apa? Nah, itu dia. Jadi aja melihat semua guru-guru SDBP seperti Mas Al katanya ya. Aduh, barang. Iya. Iya. Kalau begitu ini kita sudah ada di lapangan SDBPI. Satu, dua, sambil nunggu anak-anak tiga. Yang mengerjakan ya. Iya, oke. Kita akan langsung tampilkan senam bersama guru olahraga SDBPI. Ya, boleh kalian yang sudah mengerjakan ikuti senamnya ya sayang ya. Kita goyang bersama-sama gerakan. Dari tadi duduk aja. Gerakan badan. Kita gerakan. Biar tidak kaku. Silakan kepada Bu Rika, Bu Rumaisa, dan Pak Yuki. Oke, ada Bu Rika. Selanjutnya ada Pak Yuki. Oke. Ganteng. Pak Yuki. Oke, selanjutnya juga ada Bu Isya. Bu Rumaisa, silakan. Bu Isya. Oke. Semangat ya, Bapak Ibu Guru. Anak-anak ikuti dengan baik ya. Terima kasih. Yang sudah selesai mengisi soalnya, mengisi evaluasinya. Silahkan boleh ikuti senamnya. Bersama. Boleh anak-anak yang di rumah ikut berdiri juga seperti guru-guru kalian yang ada di layar ya. Oke. Okay. Assalamualaikum anak-anak. Buka dong. Waalaikumsalam. Semuanya berdiri. Bu Rika bisa lihat yang tidak berdiri. Menghadap kamera ya. Kamera semuanya dibuka. BUKA. Buka. Ayo, buka. Mana? Makan, Bu. Kelas 5 ini kelas tinggi nih. Biasanya suka-suka buka videonya sambil makan ya. Kak. Bu. Buka ya. Ketahuan. Ayo, semangat. Semuanya berdiri. Ibu, saya pakai laptop jadi nggak bisa kelihatan semua. Cuma kakinya doang. Ya udah nggak apa-apa deh, badannya aja. Coba agak mundur sedikit kalau bisa. Ini menang BLT. Ya buka pace pamnya pace. Buka Satria 5B ya buka videonya. Permisi Satria ya tolong untuk ambil uang. Buka videonya. Rapip. Ayo buka. Satu. Satria. Satria 4, 5B itu gebang. Boleh berdiri ya. Yuk. Anak-anak, kita sebelum melakukan senam, coba Yael BPI dulu ya semuanya ya. Masih ingat Yael BPI? Coba. Ya. Kalian jawab. BPI. Yes. Bareng semuanya.
stop dulu semuanya. Okay. Semuanya stop dulu. Ya, YLPP-nya semuanya bareng ya. Nggak ada yang bicara, harus bicara. Satu, dua, tiga. BPI. Kita mulai senamnya. Senam pagi, senam 1000 anak. Semuanya pasti sudah hafal, kecuali kelas anak kelas 1 dan 2 yang belum hafal. Semuanya kita bersama dulu ya. Oke. Okay. Semuanya ya. Yeah.
Terima kasih.
anak-anak, selesai semuanya. Kita kelemasan dulu semuanya, tangannya dikatasin dulu. Goyang-goyang. Tangannya keatasin, goyang-goyang. Lalu buang nafas ke bawah sambil teriak ya. 3, 2, 1, yes! Udah, Bu. Dianjurkan boleh dilap keringatnya. Oke. Boleh minum dulu ya, ambil air minum. Ya. Ibu. Apa ya, Bu? Energi yang sudah dikeluarkan tadi bisa tergantikan. Aku bukan. Ibu. Ya. Aku pengen nanya. Ini Bu M yang sudah mengerjakan. Apakah sudah semuanya? Banyak sekali, ada 423. Berarti hampir semuanya ya sudah selesai. Betul, ya. Bu, tadinya udah. Ya, Bu. Fotonya. Ada, Bu. Tentunya yang sudah selesai. Bu, mau tanya. Tinggal satu. Ya, Bu, Evan mau nanya katanya, Bu. Iya, oh ada yang mau tanya katanya. Iya, silahkan. Kenapa sayang? Itu ada yang mau nggak ada, jadi nggak bisa ngerjain MPR. Pindah tempat lagi. Iya. Bisa diulangi lagi sayang? Pertanyaannya. Nggak ada orang tua lagi pergi. Yang penting nggak bisa ngerjain MPR. Tadi ada yang mau tanya. Jangan bilang kita tadi pindah tempatnya. Boleh lewat chat saja ya. Ini editan. Diam dulu, Bu. Bu, kapan selesainya? Oke, editan. Chat ya. Pindah tempatnya editan. Kapan selesainya? Bu, ini ya anak-anakku sekalian. Kapan selesainya? Yang masih ya. Lagi kapan selesainya? Dan juga diawali dari di awal ya, di awal dan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, sekarang kita sudah selesai kegiatan MPLS-nya. Dan hari ini juga terakhir, sekaligus penutupan juga akan dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah SDBPI. Ya. Untuk itu kita panggil yuk. Sama-sama ya. Kita ya. Okay. Ibu Rina ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Bu Rina. Bu Rina. Nah, Bu Rina sudah datang. Sudah hadir. Mohon disimak dulu anak-anak ya, sambil menikmati istirahatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Emma, Bu Tini. Aduh, Bu Rina masih capek ini barusan ikut senam. Bu Rina. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Halo.
Alhamdulillah, 3 hari kita sudah mengikuti MPLS. Sudah banyak materi yang kita dapat, sudah banyak ilmu yang kita dapat. Tapi tadi waktu dikasih materi tentang coret, terus gak sih kalau coret-coret itu di apa? Dicatok. Ya, coret-coret di tabnya itu. Oh, kelihatan. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Seru enggak kelihatan? Enggak. Enggak. Harus ngulang lagi loh. Nah, yang coret-coret tadi Bu Rina tanya dulu. Seru enggak sih kalau dicoret-coret kayak gitu? Ada yang enggak Nah, hari ini kita mulai melakukan pembelajaran. Coret-coret itu seru. Benar enggak? Tapi kita harus belajar. Tidak seru. Kita harus belajar menghargai orang lain. Oi. Halo, di sekolah. Hai Ibu. Hai, kenalin nama. Kalau di sekolah Ibu Bapak Guru sedang berbicara di depan, cara menghargainya bagaimana? Kita duduk memperhatikan. Kalau ketika di Zoom menghargai Bapak Ibu Guru seperti apa? Kita tidak boleh ikut mencoret-coret tapi memperhatikan. Hari ini kita mulai belajar. Karena hari Senin mulai belajar, Bapak Ibu Guru pasti nanti Zoom kemudian share materinya. Kalian sudah tidak boleh mencoret-coret ya. Kita harus menghargai Ibu Bapak Guru. Terima kasih pembelajarannya hari ini, seru banget. Bu Rina sampai keringetan, anak-anak Bu Rina lihat ada yang ajrut-ajrutan senam. Terima kasih untuk kebersamaan. Betul. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang selalu setia mendampingi putra-putrinya untuk ikut kegiatan MPLS. Ya, mudah-mudahan kegiatan MPLS ini bisa membuat anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang lebih mantap untuk pembelajaran, mengenal lingkungannya, mengenal budaya, mengenal guru-gurunya. Insya Allah, pembelajaran ke depan, kita akan bersama-sama menggunakan tatap maya setiap hari dengan gurunya. Kalau hari ini kita selesai MPLS, besok apa dong? Besok mulai berkenalan dengan Bapak Ibu gurunya masing-masing di kelas. Berarti tatap muka dong datang ke sekolah? Tidak. Tapi tetap menggunakan Zoom per kelas. Teman-teman kelasnya jadi tahu siapa aja. Gurunya jadi tahu siapa yang akan mengajar besok. Ya. Hari ini kita tutup kegiatan MPLS ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbil alamin. Kegiatan MPLS hari ini Bu Rina tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ditutup oleh Bu Rina. Terima kasih Bu Rina Indrawati yang telah menutup kegiatan ini. Sekaligus. Iya, sekaligus ini menutup kegiatan kita hari ini. Okay. Untuk itu, saya Tini Supertini yang bertugas. Dan saya Emma Ramawati. Tapi sebelumnya Bu Tini diingatkan, besok iya, anak-anak masih tetap ada Zoom. Hanya bersama wali kelas masing-masing. Oh, Bapak wali kelasnya. Betul ya, jadi kalian tetap seperti biasa mandi pagi, sarapan.
nanti akan bertemunya dengan wali kelasnya masing-masing ya. Oke, okay? Iya. Baik untuk itu kami mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Iya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Boleh beristirahat, makan siang. Terima kasih ayah bunda. Dadah. Tetap semangat ya. Terima kasih. Grammarly can help you.